Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivanovic Agusta beserta seluruh keluarga besar Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Covid bertebaran membuat kita terusik. Dua kali lebaran kita sudah tidak mudik. Kini Covid pun mereda, semoga dia tak kembali balik. Sukacita luar biasa saat kita diperbolehkan mudik. Tegur sapa bersama keluarga di desa, menjenguk moyang dan leluhur di pusara, bertemu canda ceria bersama kawan sebaya adalah kenangan indah yang tak akan terlupa. Jika kami adalah matahari, maafkan bila mendung pernah menyelimuti. Jika kami adalah rembulan, maafkan bila cahayanya kurang benderang. Jika kami adalah sungai, maafkan bila ada lahan tak teraliri. Jika kami adalah pohon, maafkan bila rindangnya belum bisa memberi keteduhan. Jika kami adalah rumput, maafkan bila belum melengkapi indahnya kebun dan taman. Saya Suryo Koco Suryo Putra, atas nama redaksi dan manajemen TV Desa, menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kerabat muslim semua mendapatkan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme.